udah Ibu catat di sini. Dari kalian ada yang mau ditanyain dulu? Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian untuk tugasnya. Jangan lupa kalian catat dulu, udah itu kumpulin ke Ibu minggu depan, oke? Okay? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa putih abu adalah masa yang menyenangkan bagi gue. Bukan hanya dari pelajarannya aja, tapi karena kebersamaannya juga. Terutama kebersamaan bersama manusia yang disebut sahabat. Ini sahabat gue yang pertama. Nama dia Faisal. Biasa disebut Isal. Dia bukan cuma sahabat gue, tapi dia juga seorang informan cewek di sekolah ini. Jadi, kalau mau tahu semua soal cewek di sekolah ini, tinggal ke dia aja sih. Nah, kalau ini kalian pasti udah tahu. Nama dia Akmal. Sahabat gua yang paling bego kalau ngomong depan cewek. Makanya dia jomblo terus. Tapi doain aja lah ya, semoga dia cepet dapet jodoh. Amin. Kalian duluan lah. Gua mau biasa. Bucin. Yuk. Duluan aja dah. Duluan. Namun dari semua yang menyenangkan, ada yang lebih menyenangkan, yaitu nih. Ceritanya nyogok lagi nih. Enggak nyogok sih, cuman lapar aja, Cak. Kalau lapar itu ngomong, Zar. Ya udah, bentar. Nih. Nah, gitu dong, Cak. Ini itu nasi kuning kesukaan kamu. Wih, mantap. Cobain deh, enak kok. Coba ya. Enak banget, Cak. Ya iyalah enak. Save Elsa gitu loh. Ya udah lanjut. Thank you ya. Nah, ini yang gue maksud lebih dari menyenangkan di antara yang menyenangkan lainnya. Dia Elsa. Tapi gue sering manggil dia Eca. Dia, ya bisa dibilang pacar gue sih. Gimana? Cantik kan? Ya iyalah. Kan gue ganteng dan humoris. Makanya dia mau jadi pacar gue. Gue ketemu Elsa itu semester awal di kelas 11. Kenapa gue baru ketemu dia di kelas 11? Karena dia murid pindahan dari sekolah lain. Kenalan dong. Boleh kali ya minta nomor WA-nya. Woi. Ngapain lu godain cewek gue? Kamu gak apa-apa kan? Apaan sih? Serah-serah lah. Ganggu. Kalau orang baik sih pasti bilang makasih. Ya udah, makasih. Oh iya, gue Nizar. Gue kira Elsa itu cewek yang cuek. Tapi ternyata emang benar cuek sih. Nama dia Elsa. Anak baru kelas 11 IPA 1. Mane tahu dari siapa, Sang? Kan gua informan cewek atuh, Mak. Masa enggak tahu? Iya ya. Dia cantik. Gua ganteng. Kayaknya cocok deh. Halo. Selamat pagi anak-anak. Bewok. Pak, ya Nijat. Saya izin ke WC, Pak. Bukannya dari tadi atuh? Atuh kan kebeletnya sekarang, Pak, bukan pas tadi istirahat. Ya udah sok cepetan. Siap, Pak Ben. Kamu pasti haus kan? Kasih. Sama-sama. Terus kamu ngapain masih di sini? Aku bingung aja. Murid baru kayak kamu, kok bisa dihukum kayak gini? Ya aku kan anak baru, bukan anak spesial. Kamu ngapain kesini lagi? Nggak ada anak ataupun murid yang spesial di sekolah ini. Tapi kayaknya kalau sekarang ada deh murid yang spesial menurut aku. Siapa? Cewek yang lagi dihukum bareng aku di sini.
Apaan sih, gering banget gombalnya. Nizar, aku pernah dengar pepatah, tak kenal maka tak... Eca, panggil aja Eca. Aku anak kelas 11. Kelas 11 IPA 1 kan? Kok kamu tahu? Iyalah, orang keren kayak aku itu tahu segalanya. Apalagi soal kamu. Kepedean banget, Mas. Hari itu pertama kalinya gue lihat senyumnya Elsa. Adem banget lah pokoknya mah. Ubin masjid nih, lewat. Hari-hari selanjutnya, gue selalu mencari sebuah alasan agar gue bisa selalu dekat dengan Elsa. Dari hal konyol hingga hal yang dia suka, semua itu gue lakuin agar dia tahu kalau gue punya perasaan lebih ke dia. Beda ya kalau murid rajin mah. Yang lain pada istirahat ke kantin. Ini masih aja belajar di sini. Ya suka-suka aku dong. Santai dong, Mbak. Nggak usah ngegas gitu. Lagi baca apa sih? Kayaknya serius banget. Ini aku lagi baca-baca materi bahasa Inggris. Soalnya besok aku ulangan. Tapi aku dari tadi belum ngerti. Yalah, Caca. Bahasa Inggris mah gampang. Nggak usah so jago, Dezar. Paling kamu juga cuma bisa yes atau no doang kan? Yeah, you're right. I just can't talking about yes or no. So, you still don't believe me, Elsa? Okay, let me introduce myself. My name is Muhammad Nizar Espati. But you can call me Nizar. I'm the amazing, the greatest, the most handsome boy in this school. And you know, I'm the best student of English class. So, do you trust me right now, Elsa? Okay. I trust you, Nizar. Ini apa? Itu bekal aku. Tapi aku gak lapar, jadi gak aku makan. Buat aku aja. Aku curiga deh. Kayaknya kamu datang ke sini cuma minta isi makanan di misting aku, kan? Curigaan banget. Aku tuh cuma inget guru ngaji aku, Cak. Kalau misalkan makanan, gak boleh disisain. Nah, itu bazir. Ada aja alasan. Ya udah. Ya. Aku makan ya. Aku makan nih. Ya udah makan aja. Enak banget, Cak, nih. Beneran? Ya iyalah enak. Sampai Elsa gitu loh. Kamu wajib coba juga nih. Enggak, aku gak lapar. Kalau lagi belajar itu perut gak boleh kosong. Nih, aku suapin ya. Buru? Ya. Iya, buru-buru. Nah, gitu dong. Oke, anak-anak, perhatikan ke depan. Elsa! Elsa! Si Dek, itu si ibu ayah kamu. Elsa, kamu lagi ngapain, Nak? Enggak, Bu, enggak lagi ngapa-ngapain. Ini lagi nyatet materi yang Ibu jelasin. Oke, perhatikan kembali ke depan ya. Sebelum Ibu akhiri pelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan? Oke, karena bel pulang udah berbunyi, Ibu akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nih, Cak? Tumben kamu mau fokus belajar kayak tadi? Cewek, kalau nggak fokus, terus senyum-senyum sendiri, ya mikirin cowok, kan? Cie, lagi deket sama siapa nih, Cak? Ganteng nggak? Apaan sih kalian, dah? Yuk, kita pulang. Boy. Cowok banget sih si Reni. Siapa sih, Cak? Dong, cowoknya siapa? Siapa sih? Tau gak? Dia tau, Ren. Itu loh, si Nizar. Anak Suki kelas 11, IPS 1. Bener gak, Cak? Jangan so tau deh, Dek. Hah? Nizar? Iya, seriusan kamu dekat sama Nizar, Cak?
Ya, gak terlalu dekat sih sama Nizar. Cuma teman doang kok. Soalnya sih temen, sambil lama-lama demen. Apaan sih? Iya, Cak. Dengerin aku, kamu tuh gak cocok sama Nizar. Ya, bener gak? Kamu tuh cantik, pinter, baik. Sedangkan Nizar berandalan kayak gitu. Percaya deh, kamu tuh pasti dapat yang lebih baik. Yaudah yuk. Hah? Oke. Okay. Ren, kalau nilai seorang tuh jangan jadi profilnya aja. Bisa aja kan. Jiwanya jelas pasti dalamnya baik. Nah, benar banget tuh. Aku setuju banget tuh sama kamu, Dek. Tapi, Cak, Nizar itu... Nizar itu apa? Nizar. Dia kenapa ngasih tahu ada Nizar? Ya, aku juga tahu. Lanjutin dulu yang tadi, Raya. Nizar itu apa? Enggak, Nizar itu motornya bagus. Bagus ya? Bagus banget. Dia bukan itu dikit, kamu beli sebelak. Iya, yuk. Sebelak. Cak, Zar duluan ya. Dadah. Cak. Kamu anak IPA kan? Iya, Zar. Emang kenapa? Gimana ngomongnya? Anak IPA itu kan jago ngitung nih. Udah pasti jago matematikanya juga dong. Udahlah, Zar. Nggak usah basa-basi. Kamu mau apa sih, Zar? Ajarin aku matematika dong. Nilai matematika itu jelek banget. Siapa tahu kita kalau kita nanti itu mau ngomong. Relasi benar. Kamu mau nggak? Katanya mau diajarin. Jadi kamu mau ngajarin aku? Iya, aku mau kok. Asik. Oh iya, tapi kamu juga ajarin aku bahasa Inggris ya? Iya, siap-siap Miss Eca. Ih, gak usah ngeledek deh. Udah pake dulu nih, kalemnya. Oke. Okay. Udah. Udah. Berapa? Pegangan makanya. Iya, udah. Ini Nizar jangan ngebut-ngebut. Hari itu gue merasa bahwa bumi seakan-akan sedang berhenti berotasi pada porosnya. Hanya bayangan Elsa lah yang selalu bergerak di dalam pikiran gue. Ya, mungkin itulah cinta. Sederhana namun indah. Hanya dengan sebuah senyuman, Elsa bisa membuat gue jatuh. Udah deh sampai sini. Miro kamu? Iya. Nah. Aduh. Makasih ya, Zar, buat hari ini. Sama-sama, Cak. Cuman, maaf ya, karena motor aku mogok, kamu jadi ikutan dorong deh. Gak apa-apa kali, Zar. Lagian, gak terlalu jauh juga kok dorongnya. Cak. Kamu mau ngomong apa? Enggak. Kamu. Kamu mau ngomong apa? Kamu gak akan mampir lu ke rumah gitu. Takutnya, kamu kan tadi capek habis dorong motor. Di hidup aku tuh gak ada kata capek, Cak. Lihat nih, masih kuat. Iya deh, iya. Salam aja ya ke mama kamu. Ya udah, kalau gitu aku langsung pulang. Ya udah, hati-hati ya. Oh, motornya bisa nyala ya? Enggak nyala. Ya udah, aku dorong lagi kalau gitu. Udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Ya. Menurut gua, cinta bukan hanya sekedar melibatkan perasaan, tapi cinta juga melibatkan elemen-elemen yang lain. Ya, salah satunya adalah sebuah halangan dan rintangan. Woy, apaan nih? Nyali lu gede juga ya. Berani-beraninya lu deketin cewek gua. Cewek lu? Mulai detik ini, lu jauhin Elsa. Dia gak cocok sama cowok bego kayak lu. Lu ngomongin diri sendiri. Apa lu bilang? Lu kan tadi bilang gua cowok bego. Lu kali yang bego. Wanian kak aing. Macem-macem kak aing. Thank you.
Nih, Jar. Kalau gua ada di situ, ku aing dicokrok tas Rizky, dicolok panona, disetut ku aing. Udahlah, Sa. Yang udah mah, udah weh. Lagian kan balas dendam itu dosa, imane. Atuh, Mang. Lihat best friend kita dipukulin gini sama si Rizky. Kasian. Untungnya kejadian kemarin sini Jar ada yang ngerekam. Jadi Rizky dan teman-temannya tuh lagi disidang sama sekolah. Mampus tuh si Rizky. By the way, Jar, emang masalah sebenarnya apa sih? Masalahnya sih sepele, cuma gara-gara gue deketin si Elsa aja. Lah, terus? Ya, dia cemburu gue deketin ceweknya dia. Hah? Ceweknya dia? Terus, Ruzet, lu percaya gitu kalau si Elsa itu pacarnya si Rizky? Lah, emang bukan ya? Ya bukan lah. Masa yang masih Allah bisa pacaran sama yang astagfirullah? Gak mungkin, Jar. Gak mungkin, Jar. Jar, deh, Jar. Aduh. Eh, Sal, gue cepet duluan ya. Hah? Mau kemana? Biasalah, bucin. Nah itu, kan kita mau ke Renal PS, Jar. Nanti gue nyusul lah, ya. Udah bener sih, Jar. Duluan ya. Yaudah lah, kita duluan aja, Pak. Cis, gas kan. Yuk. Ayah, sedang kemana sih? Kok balik duluan? Gak tahu tuh, tadi dijemput duluan dia sama pacarnya. Pacar. Hai, Cak. Oh. Nizar, kalau jalan lihat-lihat dong. Ya maaf, Ren. Cak, aku mau ngomong sebentar sama kamu, bisa gak? Ya udah, tinggal ngomong aja, Kak Nizar. Ya, tapi... Ren, kamu duluan aja ya. Ya udah. Heh, Nizar, awas ya kalau kamu macam-macam sama Elsa. Duluan ya, Sa. Bye. Emang gue gorengan macem-macem. Oh ya, Zar. Kamu gak apa-apa kan? Kenapa kamu nanya gitu? Khawatir ya? Ya bukannya gitu. Aku gak enak aja ngerasa salah sama kamu. Soalnya kemarin pulang dari rumah aku, tiba-tiba kamu digebukin sama Rizky sama teman-temannya. Ya, itu mah udah biasa. Lagian kejadian itu tuh cuma salah paham aja. Emang apa sih permasalahannya sampai kamu digebukin gitu? Gara-gara aku deketin kamu, dia marah, jadi dia gebukin aku. Berarti perkiraan Rizky ada benernya juga dong? Maksud kamu? Cak, maksud kamu apa? Ya, tadi kan kamu bilang kalau Rizky kira kamu tuh suka sama aku. Berarti benar atau enggak menurut kamu? Gak tahu ya, kan Rizky yang bilang. Bukan aku. Caca, tunggu dulu dong. Duh, masa sekarang sih? Yaudah deh, bismillah. Jadi gimana, Zar? Iya. Aku suka sama kamu. Kamu mau gak jadi... Iya, aku mau. Bentar tuh, aku kan belum selesai ngomong. Ya, aku udah tahu kok kamu bakal ngomong kayak gitu. Tahu dari siapa? Dari informan cewek di sekolah ini. Anjir, Isal. Jadi gimana, Zar? Jadi gimana? Harusnya aku dong yang nanya kamu. Jadi gimana? Ya, aku mau. Jadi? Ya. Yes! Gua gak jomblo lagi! Ih, jangan mau maluin. Yaudah, yuk. Hari itu untuk pertama kalinya, gue gak perlu mencoba untuk bahagia. Karena saat bersama Elsa, hal itu terjadi begitu saja. Menurut gue, kebahagiaan yang paling sempurna adalah kebahagiaan bersama orang yang sederhana. Tapi orang itu memperlakukan gue dengan cara yang istimewa. Nih. Kasih ya. Aku kira kamu mau traktir aku makan. Ternyata cuma traktir Taiti doang. Cak, Taiti itu bukan cuma doang, Cak. Taiti itu punya banyak makna. Makna? Makna apaan? Menurut aku,
Thai tea itu pembuatannya unik. Selain pembuatannya unik, Thai tea juga memiliki warna yang menarik. Aku suka warnanya. Orange. Warna orange itu melambangkan sebuah kebahagiaan. Nah, makanya aku kasih ini ke kamu. Supaya kita itu bisa terus bahagia bersama. Kayaknya semua anak IPS jago-jago gombal ya. Iya dong. Tapi enak kok. Habisin sebelum diambil sama orang. Beberapa bulan berlalu, rasanya begitu cepat bagi gue dan Elsa berbagi kebahagiaan dan berbagi cerita satu sama lain. Senang rasanya bisa lihat nilai matematika gue di atas rata-rata. Gue selalu berterima kasih kepada diri gue sendiri dan juga Elsa tentunya. Dorong gak apa-apa ya? Ini gak apa-apa. Biar lebih romantis, bener gak? Ya udah, gak apa-apa. Elsa adalah definisi kebahagiaan bagi gue. Gue lebih memilih satu hari bersama Elsa daripada selamanya dengan orang lain. Halo, Cak. Kamu duluan aja ya kesananya, nanti aku nyusul. Gak apa-apa nih aku duluan. Iya, gak apa-apa kok, Zar. Ya, yaudah deh. Aku duluan ya, Cak. Ya udah, hati-hati ya. Iya, siap, Ecaku. Cak, ayo masuk. Rapat udah mau dimulai. Oke. Okay. Yuk. Bete gitu dong. Masa ya 3 jam nungguin gak bete? Ya udah, maaf ya. Ah, maaf doang mah gak cukup. Kalau minta maaf, terus Taiti gimana? Dih, minta maaf kok nyogok. Ya udah kalau gak mau. Iya, ya udah. Minta maaf plus Taiti deh, enggak apa-apa. Bener ya, gitu dong. Ya udah, nanti pokoknya pulang sekolah kita belajar bareng terus aku beliin kamu Taiti. Bener nih. Janji ya. Iya, aku janji. Yuk. Lihat Elsa gak? Gak tahu. Lihat juga. Oh, thank you ya. Iya. Coy, lihat Elsa gak? Elsa? Gak tahu. Gak tahu. Yaudah, thank you ya. Oke. Okay.
Sorry, lihat Elsa. Enggak. Lihat Elsa enggak? Enggak. Sorry, lihat Elsa. Elsa, tadi sih kalau nggak salah sama ketua OSIS. Ketua OSIS? Iya. Kemana tuh? Kesana deh kalau nggak salah. Oh yaudah, makasih ya. Iya. Yuk, Caca ya. Sal, kamu lihat Nizar gak? Enggak, Ca. Yuk, aku duluan ya. Ya, thank you ya. Zar. Ca, maaf banget ya. Aku lagi capek banget hari ini. Jangan ganggu aku dulu ya. Zar! Tumben nih, biasanya istirahat kayak gini, lu ke kelas Elsa tuh? Enggak, gue lagi mau di sini aja, Sal. Ada masalah mah wajar tuh, Zar. Namanya juga hubungan, asalkan hadapinya pakai cara sabar, jangan sampai pakai emosi. Apa yang lu lihat itu, gak sama kayak apa yang lu pikirin, Zar. Yaudah, gue ke kantin dulu ya. Kenapa sih, Ca? Dari kemarin aku lihat kamu bengong terus. Aku gak apa-apa, Karen. Udahlah, Ca. Jangan ditutup-tutup. Aku tahu kok kamu lagi ada masalah. Cerita kenapa? Aku kan teman kamu. Nizar, Ren. Nizar? Nizar kenapa lagi, Ca? Udah hampir seminggu Nizar ngejauh dari aku. Mungkin gara-gara aku itu... Dari dulu kan aku udah pernah bilang, Ca. Dia itu gak baik buat kamu. Kamu orang baik. Nizar berandalan. Lihat aja sekarang kamu kayak gini. Kamu tuh berhak bahagia, Ca. Thank you.
Hazar. Capek tau, Cak, harus kayak gini terus. Rasa sabar itu ada capeknya, Cak. Rasa sabar itu ada batasnya, Cak. Aku gak bisa terus-terusan sabar buat ngarepin semua ini. Aku minta maaf, Zar. Aku gak maksud gak bisa nepatin janji sama kamu. Tapi kamu sekarang tahu kan? Aku lagi sibuk ngurusin acara pensi sekolah sama anak-anak OSIS. Sibuk ngurusin pensi atau buat ngedeketin si Lukman ketua OSIS? Maksud kamu apa, Zar? Aku sama Lukman itu gak ada apa-apa. Aku sama dia itu cuma... Aku tahu, Cak. Lukman itu ketua OSIS. Siswa berprestasi. Sementara aku bukan siapa-siapa, Cak. Kok kamu ngomong gitu sih, Zar? Maksud kamu apa? Kalau kamu udah gak sayang sama aku, gak kayak gini caranya, Zar. Justru aku ngomong kayak gini karena aku sayang sama kamu. Kalau kamu sayang sama aku, kamu harusnya bisa ngertiin aku. Kok kamu jadi egois gini sih? Aku egois. Kamu yang terlalu sering mentingin diri kamu sendiri. Tanpa kamu mikirin aku. Nizar yang dulu adalah Nizar yang bisa buat aku nyaman. Nizar yang dulu adalah Nizar yang bisa buat aku lebih baik lagi. Tapi sekarang aku gak dapetin itu dari kamu, Zar. Aku kira kamu itu cowok yang beda dari yang lain. Nyatanya sama aja ya, Zar. Cak, maksud aku bukan gitu, Cak. Makasih, Zar, atas semua yang udah kamu lakuin sama aku. Ternyata bener ya, apa yang orang bilang. Aku sama kamu itu gak akan pernah cocok. Semoga kamu bisa lebih baik tanpa adanya aku di sisi kamu. Hari itu, sebenarnya gue gak mau mengakhiri hubungan ini. Mungkin Elsa juga berpikir sama seperti gue. Kenyamanan, kebahagiaan, dan canda tawa, semua harus berakhir seperti ini. Rasa sakit yang terburuk adalah ketika seseorang yang membuatmu merasa begitu istimewa kemarin dan membuat kamu merasa begitu tidak diinginkan hari ini. Cak, kamu kenapa? Cak. Nggak ada anak ataupun murid yang spesial di sekolah ini. Tapi kayaknya kalau sekarang ada deh murid yang spesial menurut aku. Siapa? Cewek yang lagi dihukum bareng aku di sini. Memang salahku, terlalu dingin denganmu, terlalu mendiamkanmu. Kau yang selalu. Enak banget, Cak. Ya iyalah enak. Chef Elsa gitu loh. Kalau lagi belajar itu perut gak boleh kosong. Nih aku suapin ya. Aku juga begitu. Maafkanku. Ya, maaf banget ya. Aku lagi capek banget hari ini. Jangan ganggu aku dulu ya. Menunggu hingga warna orange itu melambangkan sebuah kebahagiaan. Nah, makanya aku kasih ini ke kamu. Supaya kita itu bisa terus bahagia bersama. Perlahan engkau pun menjauh dari diriku, melupakan semua yang. Kalau kamu udah gak sayang sama aku, gak kayak gini caranya, Zar. Gue ngomong kayak gini karena aku sayang sama kamu. Kalau kamu sayang sama aku, kamu harusnya bisa ngertiin aku. Tinggalkan diriku untuknya. Makasih, Zar, semua yang udah kamu lakuin sama aku. Semoga kamu bisa lebih baik tanpa adanya aku di sisi kamu. Gua rasa sekarang kita hanya dua orang asing yang memiliki kenangan yang sama. Halo Kang. Halo Zar. Jadi kesini gak? Oh jadi Kang. Jadi ini lagi di jalan. Oh ya udah deh. Gua tunggu ya. Oh ya siap Kang. Yuk. Rio. Temennya Salma yang barista itu ya, Nizar.
Lagi ngapain di sini? Biasa, gue lagi ada urusan. Oh, bisnis. Nah, itu Salma. Oh, Nizar? Eh, halo Sal. Lagi ngapain di sini? Tadi mau ke kafe teman aku, cuman ketemu Rio di sini. Jadi, ya. Jadi, kapan nih kalian? Ya, insya Allah tahun depan lah ya, secepatnya lah. Doain Nizar. Pasti. Langgeng ya, sampai hari ha. Amin, ya robbal alamin. Ya udah, kalau gitu gue sama Salma pamit duluan ya. Soalnya ada urusan lagi. Siap. Ayo. Nizar. Ya. Nizar, penampilan baru nih. Iya nih, biar kayak Reza Radian. Rambutnya gitu ya. Oh ya Zar, jadi kenapa lu mau pindah ke sini? Padahal nih ya, si Yasmin tuh udah seneng saudaranya bisa bantuin dia di Jakarta. Ya, saya sih senang-senang aja Kang di Jakarta. Cuman Kang tahu sendirilah kalau Bandung sama Jakarta tuh bedanya di mana. Saya biasa di Bandung, jadi ke Jakarta tuh gimana gitu. Udahlah Zar, gak apa-apa. Untungnya siang di sini kan mau tukar gitu. Tidur bisa di sini, Zar. Oh iya, Zar. Lu mau minum apa? Enggak usah. Eh, udah enggak apa-apa. Nanti gue kirim ke sini ya, minuman terbaik di kafe ini. Tunggu, Zar. Bentar ya, Zar. Lagi dibuat dulu. Oke, Kang. Oh iya, Kang. Kira-kira saya bisa mulai kerja kapan ya? Oh, lu saja lah. Biar kan lu siapa tahu mau kangen-kangen dulu gitu sama Bandung. Oh, oke deh kalau gitu. Oh iya, Zar. Ngomong-ngomong, gimana nih cewek yang waktu itu lu ceritain di mobil gua? Ya, gitulah, Kang. Nih, Zar. Cepet-cepet kasih kepastian tuh cewek. Cewek itu nih ya, gak suka digantung. Ya minimal lu jadi cowok itu harus komitmen dan tanggung jawab lah. Minimal ya kayak gua gitu, tunangan dulu sama Yasmin. Doain aja Kang lah. Ya, semoga lah ya. Amin. Nah, datang Zar. Permisi. Ini minumannya. Makasih. Sama-sama. Thank you.